Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak buat reaction trailer untuk filem baru yang akan ditayangkan 25 Mei ni bertajuk Police Evo 3. Terima kasih kepada subscriber-subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Okay, aku excited dengan trailer ni. Sumpah aku sangat-sangat excited. Police Evo 3 ni sebenarnya aku rasa dia ditangguhkan kot. Sebenarnya keluar lebih awal. Ini sebab COVID apa semua. So dia ditangguhkan. Waktu Syafiq buat benda ni, kalau tak salah aku, kalau salah belum betulkan, adalah sama time dengan dia buat Abang Long Fadil 3, which is Abang Long Fadil 3. Kalau hampa tengok tentu review aku dulu ni, aku rasa dia entertain. Ada kelemahan for sure, but it's best of the best kalau nak compare dengan Abang Long Fadil 1 dan 2. Because kedua-dua tu aku tak suka langsung, but ketiga aku rasa it is something. So untuk Police Evo 3 ni, aku excited sebab tu jugalah. And aku rasa mungkin kita berpeluang lihat Syafiq, the full Syafiq untuk filem ni. Okay, aku tak letak high hope sangat, but it is most anticipated films for 2023. Okay, jom kita tolong saya ibu kita get into that. Kau nak tahu tak? Boleh badan. Kenapa aku tak mati? Ada dua orang anggota polis. Music macam western punya style. Bukan Mamat ni, bekas anggota polis. Oh. Kau tahu tak, Ezra dengan Kai partner. Air tenang, tak ada buaya. So ni revenge lah. Mari dua negeri tu. Si baik ni kau. Dah ke laut dah. Pilih nak pilih. Benci nanti tobat apa? No way, dia buat one scene ke kat situ? One shot ke kat situ? Aku tengah Ricky. Bom itu besar bom. Aku kenal sangatlah dengan dia. Dia dah target family kita. Kau faham tak? Lepas tu untuk target aku atas kepala musuh kau. Kali aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau? Okay, music dia western punya style Film ni dekat bandar. Involve revenge. Aku suka revenge ni, serius. Aku sangat suka film yang orang main daripada zaman daripada masa lampau, dan main nak revenge kat kita, dan dia plan lama benda tu. Aku tak tahu lah sama ada watak Reza tu, escort ni, dia pernah kena tangkap ke apakah. Tapi 10 tahun ni masa yang lama kan. So untuk plan for 10 years tu, aku harap ia adalah satu benda yang mind blowing jugalah. Just like how dia blow banyak benda dalam trailer ni. So aku expect watak Reza tu pun, dia punya planning tu sangat-sangat power untuk dia revenge. Okay, trailer dia okay. Trailer dia give us a glimpse of apa yang akan jadi, apa yang cerita ni pasal apa, menuju ke arah apa, ada masa silam dan sebagainya. And Nora Danish come back. Aku rasa Nora Danish tak ada kot Polisi Evo 2. Sebab Polisi Evo 2 dia pergi ke pulau kan, or something, aku lupa lah. So this time dia ada balik. Dan itu penting lah bila kita seimbang seri revenge ni. Dan hang, kalau hang jahat, hang nak hit to where it hurts most lah. And kalau kita nak hit Kai, someone yang super cop, yang aku rasa dia tak ada. Oh, dia ada mak. Sebab dia tak ambil mak. Mungkin adalah nanti dia akan reveal lah. Mungkin daripada kahwin dalam ni, kita tak tahu. So itulah dia. Sebenarnya selain daripada trailer, aku sangat suka dengan soundtrack dia. Okay, soundtrack yang diproduce oleh Malik dan juga Trick Diz. Nyanyian Kimi Kimo, Annie Zakri, Aman Ra dan Malik himself. Memang adrenaline rush yang memang
tak berhenti ya dengar lagu tu. Aku rasa dengar lagu tu aku rasa macam nak. Kalau hang dengar lagu itu, hang akan rasa macam buat hang nak pecut, faham tak? Dan kalau hang dengar time jogging, dia akan boost hang punya stamina and everything. Aku rasa it's one of good songs yang kita nak dengar kalau kita nak bagi kita ada adrenaline, kita rush. Dan dalam soundtrack tu dah bagi gambaran tentang bahawa Reza ni, verse Malik, yang Reza ni adalah watak pembelot, okay? So aku tak nak tahu lah belok tu macam mana, dan pasal apa dia nak balas dendam, dan pasal apa keluarga dia mati, takkan Kai bunuh? Mungkin dia yang bunuh sendiri, because sebab dalam trailer tu minyak dia punya bahan pembakar tu ada kat tepi Shahnaz, and badan Shahnaz lah ni mah. Dia punya cinematography look nice, dia punya action look nice, and aku tak tahu, tapi dekat fighting dekat club tu, kalau dia buat one take, okay, aku akan aku kan suka sikit one take. So kalau dia buat one take kat situ, aku rasa memang aduh, something lah, it's something. Because action films yang letak one take ni, you know, requires a lot of hard works and efforts, blocking and everything. Jadi aku tak tahu lah, aku nampak kat situ macam dia nak buat one take. If tak, then tak apa. Like if yes, better lah. Aku rasa dia akan buat kita lagi seronok tonton scene tu. Walaupun dekat Facebook sambutan dia ada agak kurang, aku tak tahu, mungkin mereka masih berdendam dengan a few things which aku dah ulas dah sebelum ni, you know. Kita buat kesalahan, okay? Dan kesalahan tu tak mana kita tak boleh reform, tak boleh berubah. Kan tak boleh nak anggap kawan tu akan sentiasa macam tu bila dia buat salah, kan? Nampaknya dia lack knowledge and education untuk that part. So hang terangkan bagi dia boleh berubah. Kita tak ramai tau talented punya director, so takkan hang nak outcast someone ni just because satu je kesalahan dia. So tak boleh. Aku tak tahu, aku tengok dekat Facebook punya komen memang toxic ke lah. Tapi bila aku promote lagu Malik dekat lagu Malik untuk Polyvo 3 ni dekat Twitter, orang rasa tak sabar pula nak tonton. Itulah dia, dua sisi yang berbeza. So aku harap people akan tonton, dan aku harap dengan buat trailer reaction ni, my subscribers or my friends akan turut sama untuk tonton filem ni dekat Powerkah. So apa pandangan apa kalau sudah tonton trailer ni, adakah hampa intrigue nak pergi tonton, tak sabar kah, macam mana kah? Kongsikan pandangan hampa dekat bawah. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.